والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد baik, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kitab filosofiyah fi tashhili matni al-jurumiyah. Kita masih di pembahasan ma'rifat alamatil i'rab, mengenal tanda-tanda i'rab. Kemarin kita masuk di tanda-tanda nasab, yang mana tanda nasab itu ada 5. Fathah itu pokok, kemudian yang kedua alif, ketiga kasro, keempat ya, kelima nun, penghilangan nun. Yang kita bahas sekarang adalah masih di fathah. Kita sudah bahas tempat pertama, yaitu isim mufrad, yang mana jelas dari apa yang disebutkan oleh penulis bahwa isim mufrad itu kalau di nasab tandanya fathah. Kemudian beliau katakan al-maudu' tsani, tempat kedua, jam'u taksiri, tempat kedua yang beralamatkan fathah adalah jama' taksir. Wa qad taqaddama ta'rifuhu aidan, dan telah lewat pengertiannya juga, jama' taksir telah lewat pengertiannya di pembahasan tanda rupa. Sawa'un kana li mudzakkarin, sama saja apakah jama' taksir itu untuk mudzakkar laki-laki. Nah, contoh hafidtu abyatan minasy-syi'ri. Mana dia? Abyatan itu mansub dengan tanda fathah. Qaulu ta'ala, dan firman Allah ta'ala wa tarul jibala, lihat al-jibala, jama' dari jabal. Au li mu'annatsin, atau kata yang di jama' taksir itu untuk mu'annas. Nah, contoh raghabtul hunuda fi fi'lil khair, mana dia? Al-hunuda, itu jama' taksir dari kata apa? Hindun. Wa qawlu ta'ala, dan firman Allah ta'ala fa'ambatna bihi hada'iqa. Hada'iqa jama' taksir dari hadiqah. Paham kan? Jama' taksir dari apa? Hadiqah. Hada'iqa mansub, tanda nasabnya adalah apa? Fathah. Makanya kata beliau fakulun min, maka setiap dari abiyatan wal jibala wal hunuda wa hadaiqa jam'u taksirin, dia adalah jama' apa? Jama' taksir. Wa alamatu nasbihi al fathatu dhahiratu ala akhirih, tanda nasabnya adalah fathah yang nampak pada akhirnya. Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Wa qad yakunu nasbu bi fathatin muqaddaratin, dan kadang nasabnya dengan fathah yang muqaddarah, dengan fathah yang disembunyikan. Langsung sekali jalan, tidak dipisahkan isim mangkus, demikian pula isim maksur dan isim mudhaf ila ya'il mutakallim. Lihat, nah contoh alam tu auladi qaulas sidiki, mana dia? Auladi, apa tanda nasabnya ini? Fathah muqaddara. Mana amin dzuriyah? Apa? Al munasabah. Paham? Harus ditahu dulu apa mufradnya itu aulad, supaya ditahu ya itu ya apa. Mufradnya aulad adalah waladun, berarti tidak ada ya-nya. Berarti ya ini adalah ya apa? Ya mutakallim, ya yang disandarkan kepadanya. Ada yang paham gak ini? Berarti penghalangnya adalah munasabah. Wa qawlu ta'ala, dan firman Allah ta'ala wa ankihul ayama, mana dia? Ayama. Apa tanda nasabnya ini? Fathah muqaddarah. Mana amin dzuriyah? Ta'addur. Ingat kalau alif langsung bilang ta'addur. Kalau disandarkan kepada ya mutakallim, munasabah. Kata beliau fakulun min, maka setiap dari auladi wal ayama jam'u taksirin adalah jama' taksir mansubun dinasab wa alamatu nasbihi al fathatul muqaddaratu, tanda nasabnya adalah fathah yang disembunyikan. Mana amin duhuriha at ta'addur fil ayama,
yang menghalangi dari nampaknya ta'adzur pada ayama wa harakatul munasabah dan harakat penyesuaian fi auladi pada kata apa? Auladi. Jelas ya? Jelas, alhamdulillah. Ini tempat kedua. Al-Madusani, tempat ketiga untuk fathah yang beralamatkan ketika dia nasab. Al-filul mudhari alladhi sabaqahu nasibun walam yattasil bi akhirhi syai'un mimma taqaddama fi alamati rafi. Tempat ketiga adalah fi'il mudhari alladhi yang sabaqahu yang mendahuluinya nasibun alat penasab. Paham ini? Alat penasab mendahuluinya walam yattasil bi akhirhi syai' dan tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Mimma taqaddama dari apa-apa yang telah lewat fi alamati rafi pada alamat rafa. Sudah disebutkan itu sesuatu itu kan di alamat rafa, betul enggak? Iya kan? Apa saja itu? Alif, waw, ya, nun nisba, nun taukid. Paham kan? Tidak bersambung dengan itu dan ada alat penasab di awal. Maka fi'il mudhari akan beralamatkan apa? Lihat contohnya. Kata beliau rahimallahu wa mithalu qaul wa mithaluhu qauluka. Dan contohnya ucapan antum. Lan ashabal asrara. Yang mana dia? Ashaba kan fi'il mudhari, bukan al asrara. Kalau tadi asrara di jamak taksir. Wa qulu ta'ala lan nad'u min duni ilahan. Mana dia? Nad'uwa. Ya, fakulun min, maka setiap dari ashab ashaba wa nad'uwa fi'ilun mudhari'un mansubun bilan. Fi'il mudhari yang dinasab dengan lan wa alamatu nasbihi dan tanda nasabnya al fathatu dhahiratu ala akhirhi. Fathah yang nampak pada akhirnya. Jelas kan? Wa qad yakunu nasbuhu bi fathatin muqaddaratin. Sama, ini kata-kata berulang. Paham ya? Kadang nasabnya, kadang saya terjemahkan karena fi'il masuk pada fi'il mudhari. Kadang nasabnya dengan fathah muqaddara. Nah contoh lan as'a ila syarri. As'a. Itu kan nasab itu. Kenapa bisa nasab? Karena sebelumnya ada lan. Apa alamat nasabnya? Fathah maqaddaro. Mana amiduria? Ta'adur. Waqalu ta'ala walan tardo angkal yahudu walan nasoro. Syahid kita mana? Naso? Hah? Oh, tardo. Bukan nasoro? Bukan. Kenapa? Haldi. Faldi. Hah? Tidak, tidak. Dengarkan pertanyaannya. Kenapa bukan An-Nasoro? Santa saudara. Mentah. Itu dia. Berarti dia tadi tidak paham pertanyaan. Makanya paham pertanyaan itu setengah dari jawaban. Alhamdulillah. Waqalu ta'ala. Ya fakulun min. Setiap, maka setiap dari. As'a. Tardo. Dua kata itu. Fi'ilun mudhari'un mansubun bilan. Jadi kita tidak irob semua ya. Kan kebiasaan orang yang mengirob di bab irob, dia irob satu-satu semua ini. Padahal yang diinginkan adalah mengirob syahidnya. Tahu syahidnya? Poin, titik pembahasannya. Dipahami ini? Sebagian orang yang bahas irob di sini, padahal hanya mengenal tanda irob. Sebagian orang kalau di sini, pokoknya dia irob dari awal sampai akhir. Padahal kita belum tahu fa'il, belum tahu apa itu maf'ulun bih. Iya kan? Apalagi kalau kitab dasar belum tahu penyakit. Akhirnya murid ketika bab i'rab mundur dengan teratur. Tanpa pamit dengan banyak alasan. Afan Ustaz saya. Anakku sakit, istriku sakit, saya masih cari istri. Macam-macam. Anda paham ini? Kenapa? Karena salah. Paham ini? Antum harus perhatikan baik-baik. Karena saya juga belajar diulang lagi di Arab, ternyata tidak begitu. Tidak menyirup, tapi memperkenalkan syahidnya saja. Lihat ini, karangan Arab. Contohnya panjang, tapi yang dibahas apa?
Hanya syahidnya yang menjadi poin pembahasan kita. Antum bisa paham ini? Jadi itulah dibilang orang ahli. Tidak boleh lari dari poinnya, inti yang diinginkan. Kalau ciri orang tidak ahli, putar-putar-putar padahal itu yang diinginkan. Itu cirinya. Nah, kita lihat para ulama yang ahli, Masya Allah. Jadi dia tidak lari dari yang mau dia tekankan di bab itu. Dan tidak boleh kita adabnya, tidak boleh lari dari judul kitab. Kalau ada babnya, tidak boleh lari dari judul bab. Dipahami kan? Jarang juga ulama yang yang meluas, kecuali Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena memang beliau kalau sudah bicara di tepi sini, tembusnya ke laut yang lain, karena ilmunya yang luas. Karena ilmunya yang luas. Tapi pada dasarnya tidak boleh kita keluar dari judul bab, judul pembahasan. Ini kita contohkan di buku bahasa. Jadi kalimat-kalimat yang panjang tadi itu, lihat, walan tardo angkal yahudu walan nasoro. Ini kalimat panjang. Tapi yang di-irob itu cuman yang menjadi syahidnya, tardo saja. Paham ya? Lihat, kata penulis, setiap dari as'a wa tardo, fi'ilun mudhari'un mansubun bilan, fi'il mudhari' yang dinasab dengan lan, wa alamatu nasbihi al-fathatun muqaddaratu alal alif, yang menghalangi dari nasab, yang alamat nasabnya adalah fathah nampak di fathah yang tersembunyi di alif, mana amin duriha yang menghalangi dari nampaknya, ta'adud. Karena alif berudu. Fa ini tasola bi akhirihi nunun niswa, yang kemarin yang melanggar, kalau bersambung dengan akhirnya nun niswa, antum sudah tahu kalau bersambung dengan nun niswa fi'il mudhari akan mabni di atas apa? Sukun. Lihat, nah, al afifatu lan yatabarrajna, yatabarrajna sukun karena mabniyan ala sukun, maka dia akan mabni atas sukun. Walaupun ada lan. Padahal ada lan kan. Seharusnya ini kan ada lan, dia di fathah. Tapi di sini mabni karena ada siapa? Nun nisma. Tapi dia bilang fi mahali nasbin, berada dalam kedudukan nasab. Karena kan ada penyakit nasab. Di semua mabni itu di Eropa begitu. Berada dalam kedudukan. Antum tidak langsung bilang mansub. Tapi berada dalam kedudukan nasab. Kemudian kata beliau, wa ini tasala bihi nun taukid al-khafifah. Kalau bersambung dengannya nun taukid yang ringan. Nun taukid yang ringan maksudnya nun taukid yang disukun. Nah, contoh lan akhrujan, dan antum sudah tahu sebelumnya kalau fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid mabni di atas ha. Abisakila atau yang berat. Yang berat maksudnya sini yang apa? Yang tasdid nunnya. Nah, contoh. Lan akhrujanna. Apa yang terjadi? Karena mabniyan alal fathi. Maka dia mabni di atas fathah. Fi mahalli nasbin, berada dalam kedudukan nasab. Jadi fathah itu bukan karena ada lan. Yang dicontoh itu. Fathahnya itu bukan karena ada lan. Tapi karena ada siapa? Nun taukid. Buktinya tanpa lan pun tetap fathah. Misalnya antum keluarkan lan dari akrujan. Iya kan? Antum enggak pakai lan, lan enggak pakai kan lan. Tetap dibilang apa? Akrujan. Akrujan. Paham kan? Itulah bukti bahwa dia bukan mabni di atas fathah karena lan, tapi karena nun taukid. Kemudian kata beliau, wa ini tasala bihi alif itnain. Kalau bersambung dengannya alif itnain. Nah, contoh lan takuma. Awawul jama' atau waw jama'ah. Nah, contoh lan takumu. Aw ya'ul mu'anatatil muqotobah. Nah, atau ya'ul mu'anatatil muqotobah. Contoh, lan takumi. Apa nasabnya? Kana nasbuhu bihatpin nun. Adalah nasabnya dengan penghilangan nun. La bil fathati, bukan dengan fathah. Dipahami ini? Alamat nasabnya beda. Wal alif awil waw awil ya. Sementara alif waw atau ya, domirun mutasilun, domir yang bersambung, mabniun ala sukun, mabni di atas sukun, fi mahali rof'in fa'il. Berada dalam kedudukan rofa sebagai apa? Fa'il. Kama sayati bayanuhu fi niyabati hatfin nuni anil fathah. Sebagaimana akan datang nanti pembahasannya di dalam pembahasan nun, penghilangan nun menggantikan fathah.
insyaallah taala. Di bab ini juga selesai tiga tempat yang kalau di nasab alamatnya fathah. Antum ingat baik-baik ini tempatnya. Isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari yang tidak bersambung yang akhirnya sesuatu ketika kemasukan alat nasab. Jelas? Selesai. Sekarang alif. Niyabatul alifi anil fathati. Alif menggantikan fathah. Alif ada juga di alamat rupa. Alif ada juga di alamat rupa. Iya kan? Tapi pada isim mutanah. Sekarang, alif menjadi alamat nasab. Di mana? Itu pertanyaannya akan dijawab. Qol belum berkata. Wa ammal alifu fatakunu alamatan linasbi fil asma'il khomsati. Adapun alif, maka dia menjadi tanda untuk nasab pada isim-isim yang lima. Sudah lewat penyebutannya. Nah, ro'aitu abaka wa akhoka wa ma'ashbah dhalik. Seperti contoh, ro'aitu abaka wa akhok. Dan yang semisal dengannya. Dan ingat, syarat dia diropa, dinasab dengan alif, sama ketika syarat dia diropa dengan waw. Sama. Apa syaratnya ketika dia diropa dengan waw? Mufrad, mukabbaro, mudho, ligoiriyahil mutakallim, qoliyatan minal mim, du bimana sahih. Itu syarat di sana, di sini juga. Jadi di sini tidak diulang lagi. Tidak diulang lagi, tapi antum harus ingat kembali itu syarat. Supaya nanti ketika jad juga, sama juga syaratnya. Iya. Lihat, kata beliau akul saya katakan. Lama anhal kalamu alal fathati. Lama anhal kalama bisa begitu kalama mafulun bih. Anha fa'ilnya penulis. Lama anhal kalama tatkala dia penulis beliau selesai al kalam berbicara alal fathati terhadap fathah. Akhoda yatakallamu ala ma yanubu anha. Belum memulai yatakallam berbicara atas apa menggantikannya. Muqaddimanil alifa, mendahulukan alif ala ghairiha atas selainnya. Pada karo maka belum menyebutkan annaha takunu alamatan ala nasbil kalimati, bahwasanya dia menjadi tanda akan nasabnya sebuah kalimat. Niabatan alif fathah sebagai pengganti dari fathah fi maudiin wahidin, pada satu tempat. Wahual asma'ul khomsah, yaitu pada asma'ul khomsah saja. Allati taqaddama dzikruha, yang telah lewat penyebutannya. Fi niyabatil wawi anid dhamma, di pembahasan waw menggantikan dhamma, di pembahasan rofa. Iya. Famithaluha mansubatan, contoh dia dalam keadaan mansub, mansubatan dinasab sebagai hal. Famithaluha mansubatan, contoh dia dinasab dalam keadaan, contoh dia dalam keadaan dinasab. Qauluka, ucapan antum, ati abaka, abaka wahtarim akhaka, zuri hamaki, nadhifaka, ahbabtu dal ilmi. Ya, ini contoh biasa. Abak, akhok, hamak, fak, da. Waqulu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, waja'u abahum wa awa ilaihi akhahu wa liyablugha fahu wa ankana dha malin. Lima ayat juga. Lima contoh biasa, lima contoh ayat. Iya. Fakullu wahidin min hadihil asma'i, maka setiap salah satu dari isim-isim ini mansubun dinasab. Wa alamatu nasbihi al-alif, tanda nasabnya adalah alif. Niabatan anil fathah, sebagai pengganti dari fathah. Li'annahu minal asma'il khomsati, karena dia termasuk isim-isim yang lima. Wahuwa mudhaf wa mabadahu min domirin au ismin dhahirin mudhafun ilai. Dia sendiri asma'ul khumsa itu sendiri mudhaf, wa ma ba'dahu apa yang setelahnya,
min domir berupa domir, kan tadi ada abaka, akoka, iya kan, hamaki, setelahnya berupa domir, au ismun dohir atau isim dohir, seperti du malin, dul ilmi, da malin dal ilmi, isim dohir, mudhofun ilai, itu semua sebagai mudhofun ilai, selesai alif, jadi satu-satu ya, alif menjadi tanda untuk ropa, satu tempat, alif menjadi tanda untuk nasab, satu tempat juga. Dipahami kan? Kemudian yang berikutnya wa amal kasrotu. Adapun kasro, batakunu alamat alin nasbi, maka dia menjadi tanda untuk nasab. Di jam ilmu anasi salim, langsung beliau katakan satu tempat juga pada jamak mu'anas salim, satu-satunya kata yang beralamatkan kasro ketika di nasab jamak mu'anas salim, tidak ada lain. Akul saya katakan. Takunul kasratu alamatan ala nasbil kalimati. Kasro menjadi tanda untuk nasab sebuah kata. Niabatan alil fathati sebagai pengganti dari fathah. Fi maudi'in wahidin. Pada satu tempat. Wahuwa jam'ul mu'anati salim. Yaitu jama mu'anati salim. Wa kotta koddamat arifu telah lewat pengertiannya di pembahasan ropa. Nah contoh hadartul muslimati min musyabahatil kafirati, mana dia? Al muslimati. Kalau al kafirati bukan karena dia mudhofun ilaih. Kita kan cari yang nasab saja, kita cari yang mansub. Kalau al kafirati itu dia musyabahati mudhof, kan berarti al kafirati mudhofun ilaih, memang dia majrur. Kita cari yang mansub. Hadartul muslimati. Itu yang maf'ulun bih. Fakulun min. Lihat ada wakulu ta'ala. Dan firman Allah ta'ala. Fastabikul khairati. Mana? Fakulun min. Maka setiap dari. Al muslimati wal khairati. Jam'u mu'annatin salimun. Adalah jama' mu'annas salim. Mansubun dinasob. Wa alamatu nasbihi al-kasratu dhahiratu. Tanda nasabnya adalah fathah yang nampak. Ala akhirihi pada akhirnya. Niabatan alil fathati. Sebagai pengganti dari apa? Dari fathah. Wa qada yakunu nasbuhu bikasratin muqaddaratin. Kadang nasabnya dengan kasro yang disembunyikan. Nah contoh. Adabtu banati. Ya, banati ada bersambung dengan siapa itu? Ya, mutakallim. Berarti apa penghalangnya nanti? Munasabah. Alhamdulillah, lama-lama antum lancar. Iya kan? Iya. Wa qulu ta'ala dan firman Allah ta'ala yaqussuna 'alaikum ayati. Ya, sama. Wa bafa banati wa mithlu ayati. Maka banati semisal dengannya ayati jam'u mu'anatin salimun, jama' mu'anas salim, mansubun dinasab, wa alamatu nasbihi al-kasratul muqaddaratu ala ma qabla ya'in mutakallim. Tanda nasabnya adalah kasro yang disembunyikan di atas sebelum ya mutakallim. Mana min duriha yang menghalangi dari nampaknya istighalul mahalli bi harakatil munasabati. Sibuknya tempat dengan harokat penyusoyan niabatan alil fathah sebagai pengganti dari apa? Fathah. Selesai. Kemudian berikutnya lagi niabatul ya'i anil fathah. Ya menggantikan fathah. Ya menggantikan fathah. Ya, artinya di mana ya menjadi tanda untuk nasab. Jawabannya ada di sini. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan linasbi fit tatniyati wal jam'i. Adapun ya, maka dia menjadi tanda untuk nasab pada tatniyah. Apa artinya tatniyah? Isim mutanna. Wal jam'i dan jama'. Jama' apa di sini? Mudzakkar salim. Karena sudah lewat jama' taksir. Alamatnya dengan fathah. Sudah lewat juga jama'nya salim. Sudah lewat tadi. Alamatnya dengan kasro. Berarti sisa satu. Jama' apa? Mudzakkar salim. Maka belum tidak perlu bilang jama' mudzakkar salim. Karena sudah lewat dua. Sisa satu. Akul saya katakan. Takunul ya'u alamatan ala nasbil kalimati. Ya menjadi tanda atas nasabnya sebuah kata.
Niabatan anil fatati sebagai pengganti dari fatah fi maudhi'aini, pada dua tempat. Ahaduhuma, salah satunya fil asma'i fil ismul mutsanna, pada isim mutsanna. Wa qad taqaddama ta'rifuhu, dan telah lewat pengertiannya. Telah lewat apanya? Pengertiannya. Iya kan? Nah, contoh qara'tu kitabaini, mana? Wa qulu ta'ala fa wajada fiha rajulaini, mana? Wa nah, dan contoh akaltu tamrataini, mana? Wa qulu ta'ala ja'alna li ahadihima jannataini, mana? Fakulun min, maka setiap dari kitabaini wa rajulaini wa tamrataini wa jannataini mansubun, dinasab semuanya itu. Wa alamatu nasbihi alya, tanda nasabnya adalah ya. Al-maftuhu ma qablaha al-maksuru ma ba'da, ya yang dipatah sebelumnya. Ini dulu yang anak kasih ketentuan jama' isim mutanna. Ya yang dipatah sebelumnya di kasro setelahnya. Nanti berbeda dengan jama' manas, jama' mudzakkar salim. Kalau jama' mudzakkar salim, sebelum ya kasro, setelah ya fathah. Kalau ini kebalikannya, sebelum ya fathah, setelah ya kasro. Ingat itu untuk membedakan dengan jama' mudzakkar salim. Li'anna mutanna kan isim mutanna, begitulah ketentuan harokatnya yang ditambah. Wa nun iwadun anit tanwin fil ismil mufradi, sementara nun pengganti dari tanwin dalam isim mufrad. Al maudhi'u tsani, tempat kedua. Jam'ul mudzakkar salim, pada jama' mudzakkar salim. Wa qad taqaddama ta'rifu aidan, telah lewat pengertiannya juga. Nah, contoh haddartul muslimina min taqlidi a'daihim, mana? Al muslimina. Wa qulu ta'ala la tattakidul kafirina awliya'a, mana dia? Fakulun min, maka setiap dari al muslimina wal kafirina, setiap dari al muslimina dan al kafirina mansubun, dinasab. Wa alamatu nasbihi alya, tanda nasabnya adalah ya. Al maksuru ma qablaha al maftuhu ma ba'da, beda kan? Yang di kasro apa yang sebelumnya dan di fathah apa yang setelahnya. Setelah ya maksudnya. Iya, yeah. Niabatan lil fathah, yang mana ya ini sebagai pengganti dari fathah. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena dia adalah jama' mudzakkar salim. Wa nun, sementara nun iwadun anit tanwin fil ismul mufradi, sebagai pengganti dari tanwin dalam isim mufrad. Dipahami ini? Selesai. Selesaikan itu? Satu lagi untuk nasab? Selesaikan. Sisa penghilangan nun. Kata Allah rahmatullah, niyabatu hatbin nuni anil fathah. Penghilangan nun menggantikan fathah. Penghilangan nun menggantikan apa? Fathah. Qol, belum berkata. Wa amma hatbun nuni fayakunu alamatan linnasbi fil af'alil khumsah. Selesai. Adapun penghilangan nun, maka dia menjadi tanda untuk nasab pada af'alil khumsah. Pada af'alil khumsah, allati rafa'uha bisabatin nun, bisabatin nun, yang rafa'nya sebelumnya dengan tetapnya nun. Jadi waktu rafa tetap nun, waktu nasab hilang nun. Mudah sekali aku saya katakan. Yakunu hatbun nuni, penghilangan nun menjadi alamatan tanda ala nasbil kalimat, di atas nasabnya sebuah kata. Niyabatan anil fathati, sebagai pengganti dari fathah. Fi maudi'in wahidin, pada satu tempat. Satu lagi. Wahual af'alul khomsah, yaitu pada af'alul khomsah. Allati turfa'u bisubutin nuni, yang sebelumnya dirofa dengan tetapnya nun. Wa taqaddama annaha, dan telah lewat bahwasanya dia adalah kullu fi'lin mudhari'in ittashala bihi alif itsnain. Dia adalah setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan alif itsnain, awwal jama'ah atau waw jama'ah, aw ya'ul mu'annatsatil mukhatabah, atau yang bersambung dengan ya' mu'annatsatil mukhatabah. Fa mithalu mattasala bihi aliful itsnain, maka contoh apa yang bersambung dengannya alif itsnain. Qauluka, perkataan tum lan taktuba. Waqalu ta'ala la yablugha. Ini masya Allah penulis ya. Datangkan ayat sulit ini. Datangkan contoh biasa ayat
Iya kan? Iya. Lai ayyablugo asta asuddahuma wa mitalu mattasala bi wal jamaah. Contoh bersama dengan wal jamaah. Qauluka perkataan antum lan taktubu. Wa qulu ta'ala lan yadurru lan yadurullah syai'a. Man dia? Yadurru. Wa mitalu mattasala bi ya'ul mu'anatatil mukhatabah. Contoh yang bersambung dengan yaya mu'anat ilmu khotobah. Kau luka perkataan antum. Lantak tubi. Fakullu fi'ilin min hadil af'ali mansubun bilan. Au an. Maka setiap fi'il dari fi'il-fi'il ini dinasob dengan lan atau an. Tadi kan ada yang kemasukan an. Ada juga yang kemasukan apa? Lan. Wa alamatu nasbihi dan tanda nasobnya. Hatpun nuni. Adalah penghilangan nun niabatan anil fathati sebagai pengganti dari fathah li annahu minal af'alil khamsah, karena ini termasuk fi'il-fi'il yang lima. Wal afwal alif wal awil waw awil ya, sementara alif waw atau ya dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahli rafin fa'il. Dhamir yang bersambung mabni di atas sukun berada dalam kedudukan rafa sebagai fa'il. Selesai. Alhamdulillah alamat nasab. Sisa dua ya, sisa alamat khafat dan alamat jazm. Paham ya? Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan akan datang.